Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar sahabat YouTube dimanapun Anda berada? Apa kabar dengan harga TBS sawit hari ini? Mari kita cek. Kembali lagi dengan channel YouTube Sawit Jambi. Hari ini hari Minggu tanggal 18 Juni 2023. Info harga sawit versus harga CPO hari ini. Untuk harga CPO Rp10.595 di KPBN, terupdate Rp10.595 per kilogram. Kemudian untuk info harga TBS sawit di berbagai daerah, pertama untuk di Merangin Jambi di tingkat PKS harga Rp1.755 per kilogram. Lanjut ada teman kita Sandiaga Mourinho Palangka Rp1.550, Mas Bro. Ada lagi Nur Samsi Kalirejo Lampung Tengah Rp1.200 per kilogram. Lanjut ada teman kita Ratna Anissa Rp1.525 per kilogram di Sumatera Selatan. Kemudian ada Zamri Karimun Kepulauan Riau Rp1.385 per kilogram. Ferdinand Parhusip Sumatera Selatan Lubuk Linggau Rp1.670 per kilogram di petani. Dona Ralovers Bengkulu Utara Rp1.350 di petani. Harumandom Rp1.700 per kilogram. Rafael Trihadi Brata, Ram Jambi Rp1.750. Kemudian ada Zik Nur, murah kali kemarin saya hari Kamis masih Rp1.730, Kuala Kampar, Tambang. Nur Lima Ringo, sore Rp1.475. Kemudian Gunawan Setia Bengkulu Utara Rp1.550 per kilogram. Aris Rianto, kalau di tempatku Rp1.700 di Batu Raja, Sumsel. Budi S, Kalimantan Timur Rp1.400, Bro. Kemudian ada Rizo Gates, di tempat keluarga sawit Rp1.450. Turmas Napal Putih Bengkulu Utara Rp1.550 per kilogram. Tanjung Jabung ada Aman Lapis Jambi ya Rp1.300 di petani. Kampar Riau ada Judi Gewor Rp1.800 per kilogram. Widya Gede Lampung Tengah minggu ini Rp1.540 sampai ke petani. Setio Jang Bangka di petani Rp1.300 per kilogram. Kemudian Raffi Abeng Bengkalis Riau Rp1.100 di petani. Putri Hana Rp1.500 per kilogram. Baik sahabat YouTube dimanapun Anda berada, mungkin demikian dulu info dari Sawit Jambi kali ini mengenai harga TBS sawit hari ini Minggu 18 Juni 2023. Silakan teman-teman tulis di kolom komentar berapa harga TBS sawitnya di berbagai daerah, di masing-masing daerah, agar bisa menginfokan dengan teman-teman lainnya di berbagai daerah. Demikian dulu, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.